Astronom Institut Teknologi California, Amerika Serikat, Michael Brown mengatakan, menemukan planet baru yang dimasukkan ke dalam tatanan tata surya buat menggantikan Pluto. Pluto yang dinilai tidak termasuk dalam kategori planet pada 2006 silam. Anggota planet dalam sistem tata surya berkurang pada 2006 setelah Brown melakukan banding ke Persatuan Astronomi Internasional untuk mendefinisikan ulang tentang penggantian planet. Permintaan banding itu dilakukan setelah Brown menemukan sebuah objek bernama Eris di wilayah Kapur Kuiper. Penemuan itu membuat Brown takut akan terjadi lonjakan jumlah planet jika merujuk pada definisi planet saat itu. Sejak saat itu, Pluto dikeluarkan dari sistem tata surya dan dianggap sebagai planet kerdil. Beberapa penelitian tidak suka dengan keputusan tersebut, tetapi mereka menghormati pendapat Brown. Brown dilaporkan menemukan sebuah planet baru yang dia sebut Planet 9, yaitu objek yang berukuran berkali-kali lipat dari ukuran bumi dan mengorbit matahari lebih jauh dari orbit Neptunus. Seperti dilansir NBC News, Brown tidak pernah berniat mendepak Pluto dan lalu menemukan Planet 9 sebagai pengganti. Hal itu dia sebut sebagai sebuah kebetulan. Saat ini, Brown dilaporkan sedang mengolah data dari beberapa survei astronomi dan berharap segera melihat penampakan Planet 9. Jika pencarian tersebut tidak berhasil, dia mengharap pengoperasian sebuah teleskop besar baru di Observatorium Vera Rubin di wilayah pergunungan sebelah utara Chili akan memberi petunjuk tentang Planet 9. Teleskop ini akan memulai operasi penuh pada 2023 mendatang. Hasil penelitian Brown saat ini mengatakan Planet 9 memiliki orbit memanjang sekitar 340 kali jarak bumi dengan matahari pada perihelion atau titik terdekat. Selain itu, Brown memperkirakan Planet 9 berukuran sekitar 6 kali massa bumi dan tersusun oleh materi gas yang sangat dingin seperti Neptunus.